Saya lihat ramai golongan muda kurang berminat dengan ternakan. Dan di kawasan sekitar di daerah saya ini kurang orang untuk mengendalikan perniagaan ternakan sebagaimana saya buat pada hari ini. Apa yang saya cakap tadi, bila kita keluar daripada belajar, belum tentu kita dapat dengan cara mudah untuk bekerja. Lebih-lebih lagi dengan ramai golongan graduate yang keluar, terlalu ramai pesaing. Jadi saya memilih untuk berniaga. Sekiranya saya tunggu, mungkin tak tahu, entah setahun, dua tahun atau tiga tahun lagi saya belum tentu untuk dapat kerja. Jadi saya memilihlah untuk melibatkan diri, cuba nasib untuk melibatkan diri dalam keusahawanan ini. Walaupun kos kita tengok dan kita dengar berbeza dengan apa yang kita libat dalam perniagaan, jadi FT Kilang Baliu juga telah mengajar cara bagaimana pengurusan dan bagaimana melibatkan diri untuk peniaga. Dan banyak juga FT Kilang Baliu mewujudkan program keusahawanan, bagaimana mewujudkan sesuatu produk dan bagaimana kaedah untuk menjual. Jadi dengan kaedah itu, sedikit demi sedikit saya dapat belajar, dan bagaimana saya dapat belajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling. Mula-mula saya guna support daripada family saya sebanyak RM10,000. Jadi saya untuk pinjam daripada apa keluarga saya, dengan saya untuk pusingnya modal sebanyak RM10,000. Apabila saya melibat kedai dengan peniaga ini, saya telah berjumpa dengan pembekal. Dengan itu saya tidak lagi menggunakan modal. Dia memberi barangnya secara kredit untuk saya jual. Maknanya bila saya jual tu, saya hantarlah duit kepada dia. Jadi dengan pusingnya modal yang dia beri kredit kepada saya tu, dikurangnya dalam RM50,000. Saya ingin berpesan, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kita jangan terlalu meletakkan diri kita di tempat yang terlalu tinggi. Walaupun kita seorang graduate, kita kena cuba mencari ilmu di luar, contoh pengalaman, dan cuba bekerja. Walaupun dengan gaji kecil sekalipun, kita cuba untuk bekerja, untuk mencari pengalaman, dan juga untuk mencari satu benda baru dalam kehidupan untuk kita nak melibatkan diri dalam bisnes. Sebab dengan pengalaman ini saja dapat kita, dengan pengalaman ini juga kita dapat mewujudkan perniagaan. Dengan hanya kita belajar, saya rasa itu hanya teori. Teori ini tidak sama dengan pengalaman. Sebab teori ini hanya kita belajar di atas kertas. Belum tentu keputusannya sama dengan kita melibatkan secara praktikal.